Suasana perayaan Hari Kemerdekaan RI atau biasa disebut 17-an sangat terasa di wilayah kota Surabaya. Sejumlah hiasan merah putih mulai menghiasi setiap sudut kota bahkan sampai gang-gang kota Surabaya. Penjual hiasan kemerdekaan juga banjir rejeki pada bulan kemerdekaan kali ini, salah satunya yang ada di Pasar Atom Surabaya. Sentosa Florist menjual berbagai pernak-pernik kemerdekaan mulai dari bendera dari ukuran kecil hingga besar, ada juga lampion merah putih, lampu kelap-kelip hingga rangkaian kertas merah putih yang panjang. Helen, pemilik dari Sentosa Florist, menyebut sudah menjual pernak-pernik kemerdekaan ini sejak bulan Juni lalu. Pembelinya sudah ada sejak saat pertama kali menyediakan pernak-pernik kemerdekaan, tak hanya pembeli yang datang ke toko, Helen mengaku juga mengirimnya via jasa pengiriman juga. Beragam pernak-pernik dijual di tokonya yang berada di lantai 4 Pasar Atom ini seperti bendera hingga lampion merah putih dengan harga paling murah Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Helen mengaku jika tahun ini pembeli meningkat lebih banyak dibanding tahun lalu, karena pada tahun ini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 sudah bebas tanpa adanya pandemi COVID-19. Kalau Agustusan ini kita mulai dari bulan Juni sudah mulai jualan. Cuma untuk peminatnya sendiri dibanding tahun lalu gimana? Lebih banyak tahun ini. Lebih banyak tahun. Kalau tahun lalu kan kebanyakan cuma hotel ya. Yeah. Kalau tahun ini rumah, hotel, sekolah, semuanya. Sekolah, universitas itu semua. Berapa persen sih kenaikannya kira-kira? Kenaikan ada 50%. Ada 50% ya. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku jika dengan adanya penjual pernak-pernik kemerdekaan di pusat perbelanjaan ini cukup membantu. Karena bisa sekalian membeli kebutuhan lainnya saat berada di pusat perbelanjaan jadi sangat membantu. Perempuan yang juga pengurus ibu-ibu RT ini membeli pernak-pernik kemerdekaan untuk menghias kampungnya dan juga tempat usaha miliknya demi menyemarakkan HUT RI ke-78. Ini, Mbak. Beli lampion, selengger, sama bendera. Bendera kecil ya? Ya, bendera kecil. Ini untuk apa, Mbak, tujuannya? Untuk kampung, menghias kampung. Agustusan ya? Agustusan, ya betul. Kenapa, Mbak, kok beli di sini, Mbak? Ya, sekarang kan sudah praktis. Dulu kan bikin sendiri. Lah, sekarang kan sudah ada yang praktis ya, beli langsung gini aja. Sudah tersedia banyak macamnya sekarang.